Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi di channel Panel Operasional. Kali ini mutasi saya telah keluar dan saya akan menjadi Babin Kamtibmas di desa pesisir yang mempunyai Laut Tomini. Saya sekarang lagi pantai. Hujan. Lagi hujan keras. Akhirnya mutasi saya udah keluar dan sekarang saya adalah Babin di daerah pesisir. Jadi tetap ikuti video-video dari saya. Saya akan membongkar bagaimana cara untuk menambang di daerah lautan. Oke? Sekarang saya berada dengan bos ponton atau bos rakit. Jadi kita akan lihat hasil tambang dari daerah pesisir laut. Oke. Salam. Beginilah pamo atau kapal yang akan menangkap ikan di rompong. Jadi ponton tersebut akan ditarik oleh kapal dan kapal akan memberikan lampu sedikit untuk cahaya buat ikan-ikan yang berkumpul di ponton tersebut. Dan akhirnya ketika menjelang subuh atau saat terbitnya matahari, ponton tersebut akan dilingkar oleh pamo atau kapal yang telah disediakan. Berikut adalah cara menangkap ikan tongkol ataupun cakalang menggunakan kapal pamo dan rompong di tengah laut. Oke, demikian, selamat menyaksikan. Para nelayan menarik ikan-ikannya menggunakan derek atau mesin gendong untuk menarik ataupun takal untuk menarik jaring yang kecil untuk mengangkat ikan-ikan yang sudah berada di perangkat jaring mereka. Jadi beginilah cara untuk mengangkat ikan di dalam jaring dengan menggunakan takal. Jadi cara untuk pembagian usaha rompong ini adalah di antara 100% kita potong 10% untuk amprak dari pamo atau perahu tersebut. Kemudian 30% akan diberikan kepada yang mempunyai kapal ataupun pamo. 30% lainnya diberikan kepada pemilik ponton ataupun rakit. Dan 30% lainnya untuk cap atau kapten sekaligus anak buah kapal. Jadi begitulah cara untuk membagi bagian dalam hasil menangkap ikan di laut. Jadi untuk yang mempunyai ponton biasanya ataupun rakit, mereka menggunakan orang untuk melihat apakah rakit atau pontonnya sudah mempunyai isi. Kemudian dari hasil pembagian pemilik ponton, ada kemungkinan dibahagi lagi 20% kepada penjaga ataupun yang mengkontrol rakit atau pontonnya tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan Anda termotivasi untuk melakukan bisnis di perairan.
Risikonya, rakit ataupun ton Anda akan putus, atau Anda akan mendapatkan uang yang sangat-sangat-sangat banyak dan sangat melimpah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung akun ini. Semoga channel ini akan menjadi channel yang besar dan mempunyai banyak manfaat bagi kalian semua. Oke, saya akhiri. Semoga Anda semua sehat selalu dan salam operasional.